Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di sini Rosinet ya. Sekarang aku berada di ini alun-alun Nambulu. Tadi pagi sudah sampai di sini. Sekarang jam 1 ya di sini lagi, dan acaranya sudah mulai, mungkin sudah mulai ya kalau dari Watulonya. Sekarang di Nambulu masih ini, masih sepi di alun-alunnya. Dan ini sekarang jalan utamanya ditutup ya teman-teman, dari arah yang menuju ke kota, ke Jember, dan kalau ke selatan sana itu ke Watulo. Jadi sudah ditutup. Ini area di depan alun-alun, tepat di depan alun-alun. Nah itu yang tadi tenda-tenda dipasang, sekarang sudah banyak orang jualan ya di sini. Nah di depan sana itu sudah berdiri tendanya garis finish ya, garis finish di depan sana. Sangat meriah sekali ya di sini ya, dan apa, jalannya sudah diblokir dari tadi. Kalau dari arah utara itu sebelah perempatan Pasar Krempyeng, jadi mobil bisa ke arah timur dan ke arah barat. Untuk arah ke sini sudah tidak bisa di jalan apa, sudah tidak bisa dilewati lagi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau ke ini, mau melihat ke selatan langsung, mungkin sampai pantai lagi. Lihat kondisi sekarang kayak apa. Oke teman-teman, untuk jalan poros sudah nggak bisa dilewatin semua, udah di tiap gang udah dipagar. Untuk daerah sini bisa ya teman-teman, ini daerah pas di Lariso, perempatan Lariso, jadi masih bisa mondar-mandir kendaraan. Katanya lewat sini depan pasar. Ini mau mencapai pertigaan ujung barat ya. Nah, di depan itu adalah jalur poros menuju Watulo. Sekarang berada di jalur borosnya Watulo. Ini ke arah Watulo ya, ke selatan. Di sini sangat ramai ya di jalan menuju Watulo. Ini sudah dekat dari Watulo, dari Sumberjo kalau dari sini. Nah, di depan ini kebetulan ada drum bandnya anak TK ini. Bagus juga. Ini ada peserta pertama dari Watang drum band. Thank you.
diawali dengan ini ya, pesertanya diawali dengan bocil-bocil. Perorangan ya? Ini yang perorangan ini. Wah, perorangan bisa sambil lari ya. Seru sekali ya, ini banyak yang sudah berangkat. Ini juga ada grup juga, bagus, kompak sekali. Wah tuh, itu ada yang pakaian tentara. Ada itu pakaian tentara. Aku tanya pelan gak itu. Wow, ini sudah rame ya, udah banyak yang berangkat ini pesertanya ini. Wah, ini ada yang bawa short mini. Ya kono ya kono jupan ya ngarep ya. Wah, per grup. Semangat semangat. Wah, semangat. Jinso! Jinso! Jinso nanti. Jinso! Rombongan ini ya, banyak banget. RKPJ Kecamatan Nambulu. Ini bagian logistik dari pasukan pencak silat. Nama tulisannya Wocok. Mbak ini 79. Oke, ini grup mana ini? 79, Mas. Ambulu. Oke. Aduh, gendeng ini, Mas. Masih baru berangkat ya, kira-kira sekitar masih belum nyampe tempat. 1 kiloan ya dari pantai. Ibu-ibu. Oh, semangat ya, Dek.
kontrol dewe tapi sampe ambul lho. Kesel lah we. Ibu. Api-api aja. Motornya. Ini pakai pramuka-pramuka ya. Nggak tahu pelepasannya kapan, cuman kalau melihat pesertanya kayak gini, wah ini udah ribuan ini. Oke, kita sudah sampai di pantai. Ini perbatasan Watulo. Kelihatan dari sini. Nang Nogosari ya lah.
masih belum ditata. Iki pasukan apa ini? Iya, dari toko Mas Rezeki. Ini sudah berada di start. Nah, ini pesertanya, waduh, mending-mending ya kalau dari sini ya. Pasukan ibu-ibu ini. Sampai belum 1 menit belum. Oke, teman-teman, kita menuju start ya. Kita lihat orang yang yel-yel di sana. Gimana? Kakinya agak barengan nek melaku. Nek barengan kami ini itu. Oke, kita sekarang berada pas di start. Melihat wow, banyak sekali peserta di belakang sana yang mengantri untuk momentum diberangkatkan. Ini, mari kita meriahkan dan sambut dengan lapang dada. Kita teruskan cita-cita bangsa, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Raih juaramu pada tahun ini. Untuk para peserta tim 20 putra maupun putri yang baru datang, segera menyesuaikan diri barisannya ya. Ya, kalau memang aturannya sudah yang datang dulu sudah berbaris, tolong yang ini ada sound mini. Kenapa enggak dibunyikan? Oh, ini wali murid. Saya kira juga muridnya.